Berita kali ini datang dari ID Lampung yang siap melakukan evaluasi internal pasca dokter jadi korban penganiayaan di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung Barat. Dalam waktu dekat, beberapa perwakilan ID akan bertemu kedua dokter yang menjadi korban penganiayaan, yakni Karel Triwiono dan Putri. Saat ini kedua korban telah berada di safe house atau rumah aman, sedangkan ID Lampung sedang mempersiapkan dan mengawasi kasus tersebut. Keduanya ditempatkan di safe house karena adanya dugaan pengancaman yang dilakukan oleh keluarga pelaku. Baik, kalau untuk bantuan hukum kita juga sudah menyiapkan. Kita sudah menyiapkan dari ID sendiri, kita mengawal terus. Kita mengawal dari awal itu kan ada ketua ID cabang Lampung Barat ya, ada Dr. Iman, spesialis anak. Beliau sudah melakukan reaksi cepat dari awal kejadian. Kejadian itu kalau nggak salah subuh, langsung dilakukan pengamanan terhadap korban atau mungkin sejawat kami, adik kami. Itu pada saat sekitar jam 8 atau jam 9 pagi langsung dievakuasi ke safe house atau tempat rumah aman yang sudah ditentukan oleh Dr. Iman sebagai ketua ID cabang Lampung Barat. Tujuannya adalah karena dari beberapa laporan yang diterima pertama kali oleh Dr. Iman, ada ancaman dari pihak korban dan keluarga dan juga keluarga pelaku. Diketahui sebagai bentuk empati kepada kedua korban, seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia akan mengenakan pita hitam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.